Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Demikian nats pembimbing kita di hari ini dari Mazmur 104 ayat 1a. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Thank you.
silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang mengatakan, jawab Yesus
kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berkesempatan lagi untuk datang menghadap Engkau melalui persekutuan kami saat ini, walaupun kami masih melakukannya sebatas dari tempat kami masing-masing. Namun kami percaya karya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti di tengah-tengah kehidupan, tantangan dan pergumulan. Karena kami percaya Roh-Mu yang Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami, ya Tuhan, karena kami semua yang sudah berkumpul ini telah siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bye.
Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 yang akan kita bacakan secara responsorial. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali lagi diajak untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan yang tentunya kita sama-sama telah lewati, baik melalui peristiwa kelahiran Kristus Yesus ke dalam dunia, membawa sebuah berita sukacita bagi banyak orang, maka kita pun juga telah dihantar untuk memuji dan mengakui tentang kebesaran Tuhan itu ketika kita juga boleh memasuki dan boleh ada di tahun 2021. Tentunya kebesaran-kebesaran Tuhan yang menyertai, memimpin kehidupan kita sampai saat ini tidak akan pernah habis-habisnya. Ketika kita mau melihat, menyaksikan, dan mengalami kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita. Artinya, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebesaran, kuasa, dan kemurahan Tuhan. Nah, di saat ini, di minggu ini, kita kembali lagi diajak khususnya oleh pemazmur untuk melihat, menyaksikan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu untuk keluar dari rutinitas kita sebagai orang percaya untuk melihat kebesaran Allah itu lewat
alam ini, lewat ciptaan ini, yang tentunya itu tidak bisa kita sepelekan tentang bagaimana alam ini terciptakan dan dijadikan oleh kebesaran kuasa Tuhan lewat firman-Nya yang menjadikan segala sesuatu itu menurut kehendak-Nya. Oleh karena itulah maka wajar kalau saat ini pemazmur hendak mengajak kita untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia lewat kebesaran Tuhan dalam ciptaan-Nya itu, yang tentunya kita bisa dapat melihat tentang kebesaran kuasa Allah itu, yang jika dibandingkan dengan diri kita, kita ini manusia yang kecil, yang tidak ada artinya. Ketika kita melihat begitu besarnya keagungan ciptaan Tuhan, jika kita memandang alam ini, maka tentu di balik itu kuasa Tuhan tidak tersembunyikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kebiasaan orang-orang Kanaan melihat dan membandingkan kuasa para dewa itu ada di dalam bentuk-bentuk yang mereka lihat, baik itu seperti angin, seperti api, dan lain sebagainya yang diceritakan di sini, maka pemazmur juga hendak menyampaikan itu bahwa Allah kita, Tuhan kita, jauh lebih besar dari segala Allah yang ada, yang dianggap oleh orang-orang Kanaan, yang telah menjadikan, membuat segala sesuatu, apa yang mereka hubungkan dengan para dewa mereka. Nah, kenapa pemazmur mau mengajak kepada umatnya untuk mengagungkan Dia, memuliakan Dia lewat ciptaan, lewat alam yang ada di sekitar kita? Tentu ada beberapa hal yang hendak mau disampaikan oleh pemazmur di dalam pembacaan kita pada hari ini untuk memuliakan Dia. Tentu yang pertama, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini bukan hanya sebatas kita ada di dalam gedung dan dalam rumah Allah atau dalam bait-Nya, atau sebatas tembok-tembok yang memagari mengelilingi kita. Seakan-akan Tuhan itu hanya ada sebatas ruang tembok, gedung, dan bait yang mereka pakai untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan ternyata pemazmur di sini melihat bahwa kebesaran Tuhan itu ada di luar sana. Kebesaran Tuhan itu juga ada terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Kebesaran Tuhan itu juga mereka bisa dapat lihat lewat alam dan ciptaan yang begitu indah. Lewat alam dan ciptaan yang begitu megah. Sehingga wajarlah bagi pemazmur untuk mengajak umat Tuhan untuk memuliakan Dia lewat alam yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya tanpa kita sadari,
lewat berbagai macam peristiwa yang terjadi atas alam ini, mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada manusia, bahwa apapun yang terjadi atas alam ini, maka di sana manusia berhenti pada satu titik untuk mengakui tentang bagaimana kuasa dan kebesaran Allah ketika Dia menciptakan segala sesuatu yang ada bagi kita sampai hari ini. Artinya bahwa kita tidak bisa dapat terpisahkan dan menjadi bagian dari alam ini. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa alam yang menuntun kita sampai hari ini. Terjadinya pagi, terjadinya malam, terjadinya sore, dalam kehidupan yang kita alami ini, itu terjadi dalam kuasa dan kehendak Tuhan yang memungkinkan kita tidak bisa dapat jauh dari alam ini. Seandainya kalau hari itu tidak ada malam, mungkin kita manusia seperti robot. Tidak ada waktu tidur, tidak ada waktu untuk istirahat. Ya. Namun Allah menciptakan semuanya itu sehingga manusia turut menyadari bahwa dari alam itu mengajak manusia untuk menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa itu memimpin mereka dengan cara yang ajaib yang di luar daripada jangkauan manusia. Yang kedua, bahwa kita merasakan betapa kecilnya diri kita ini di hadapan alam. Ketika terjadi bencana, terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki, maka kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Maka disitulah orang langsung mengucapkan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan ketika alam itu menunjukkan kuasanya dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, bahwa kita merasakan ketergantungan terhadap alam dalam kita menjalani kehidupan kita. Artinya kita tidak bisa dapat acuh tak acuh terhadap situasi, kondisi, dan alam yang terjadi. Artinya kita juga terpanggil karena ketergantungan kita kepada alam ciptaan Tuhan ini, mau tidak mau, kita juga diajak untuk peduli terhadap alam ini. Mau tidak mau, kita diajak untuk peka terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan alam ini. Baik itu dengan menyalahgunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk menjaga alam ini sebaik mungkin, maka tentu kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Allah yang memegang kendali kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, alasan bagi pemazmur untuk mengajak kita memuji dan memuliakan Allah itu lewat ciptaan ini, lewat alam ini, bahwa ada sesuatu hal yang kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ciptaan ini yang membuat kita tidak bisa dapat melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan dan kemampuan kita. Apa yang diajarkan oleh pemazmur lewat pembacaan kita pada hari ini untuk mengagungkan Dia sebagai satu-satunya yang berkuasa atas alam ini, maka seluruh hidup kita ini hanya untuk memuliakan Dia. Makanya di awal mazmur yang kita boleh baca bersama-sama pada hari ini, ketika dia mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku."
Jadi seakan-akan pemazmur ini bukan mengajak orang lain untuk mengagungkan Tuhan itu, tetapi pemazmur mengajak dirinya sendiri. Artinya, semuanya itu ada dalam tanggung jawab diri kita masing-masing. Dalam menjaga alam yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya bagaimana pemazmur mengajak dirinya untuk mengagungkan Tuhan itu lewat alam yang diciptakan. Artinya, bisa saja manusia itu mengagungkan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Seakan-akan dengan dia mengagungkan Tuhan itu sudah cukup bagi dia, tanpa dia harus melakukan tanggung jawab dia terhadap kehidupan yang di mana dia berada, yaitu di tengah-tengah bumi alam yang Tuhan ciptakan. Artinya bukan hanya mulut ini saja yang memuji dan memuliakan Tuhan, tapi juga jiwa, hati, dan pikiran kita juga harus memuliakan Tuhan. Jadi, Yesus katakan bahwa bukan orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku dalam kehidupan ini. Nah, kehendak yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, di samping kita memuliakan Tuhan ini dengan mulut kita, maka jiwa, hati, dan pikiran kita juga harus memuliakan Dia. Jadi pemazmur mengoreksi dirinya. Mengoreksi dirinya dalam arti bahwa selama ini dia ya hanya mengagungkan Tuhan itu lewat ucapan yang ia naikkan kepada Tuhan ketika mereka ada di dalam bait Allah itu. Tetapi dia juga sekaligus mengajak jiwa dan seluruh hidupnya juga harus memuliakan Tuhan. Makanya dalam amanat hidup baru katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, ya, pikiranmu, sehingga itulah yang menjadikan sebuah dasar dalam kehidupan seseorang untuk tetap terus mengagungkan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ajakan ini mempunyai satu alasan bagi pemazmur untuk memuji Tuhan dengan jiwanya. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 12, di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tentunya pemazmur sendiri merasakan bahwa mungkin dia mengagungkan Tuhan itu dalam hidupnya, mempercayai Tuhan itu dalam seluruh hidupnya, tapi itu hanya sebatas ia lakukan itu di dalam bait Allah untuk mengagungkan Dia. Tapi sesungguhnya jiwanya, batinnya tertekan. Mungkin orang katakan begini, kelihatannya
wajahnya baik-baik saja. Kelihatannya dia aman-aman, senang-senang saja. Tetapi siapa yang tahu, batin dan jiwanya mungkin tertekan. Jadi oleh karena itulah pemazmur mengajak, seluruh hidup ini hendaklah untuk kita memuji dia dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Hati, jiwa, dan pikiran kita menyatu di dalam kebesaran kuasa Tuhan itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Artinya dalam situasi dan kondisi kita yang saat sekarang ini terus mengalami berbagai macam tekanan, bukan saja iman kita yang terus tertuju kepada Tuhan yang harus kita tumbuhkan, jiwa ini, batin ini juga perlu bertumbuh, iman dan imun. Jiwa kita juga harus dipulihkan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita saat sekarang ini yang kita ketahui bersama-sama. Banyak orang yang mengalami berbagai macam tekanan dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin kelihatannya dia, ya baik-baik saja. Siapa yang tahu bahwa batinnya, jiwanya tertekan oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Oleh karena itu penting sekali bagi kita bukan hanya untuk memuliakan Tuhan itu lewat setiap ibadah kita, tapi bagaimana kita juga harus memulihkan, menumbuhkan semangat imun ya, yang ada dalam diri kita, jiwa dan pikiran kita juga harus terus memuliakan Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu kenapa orang dalam masa-masa sekarang diajak untuk apa ya, menanam tanaman ya. Ya artinya di tengah-tengah tekanan ini pikirannya itu dialihkan kepada dia bercocok tanam. Ya, supaya apa ya, jiwanya juga, hatinya itu juga turut mengalami sukacita. Artinya ketika orang menanam, ketika melihat tanaman itu tumbuh kan pasti waduh, ada rasa apa ya, rasa bangga, ada rasa senang dalam dirinya. Jadi oleh karena itu kenapa dikatakan iman, imun, aman itu terus dicanangkan dalam kehidupan kita dalam situasi kondisi yang tertekan ini ya, agar kita semua bisa dapat bebas terlepas dari tekanan batin yang cukup membuat siapapun dalam kondisi ini akan bisa dapat tidak berdaya. Jadi saudara-saudara, kenapa pemazmur mengajak kita melihat kepada alam? Ya supaya pikiran kita itu bisa fresh. Ya. Jadi kalau kita sehari-hari terus rutinitas kita begini terus gitu kan, ya pasti sedikit setidaknya ada sebuah apa istilahnya itu penjara rutinitas. Ya, artinya berawal dari diri sendiri, untuk diri sendiri dan berakhir kembali ke diri sendiri. Artinya ya itu juga akan bisa membuat orang sumpek ya gitu kan. Makanya ada teman-teman ngajak, ayo sekali-sekali deh kita ke gunung, ke puncak deh gitu kan, supaya pikiran kita bisa fresh lagi gitu kan. Artinya di tengah-tengah kondisi kita saat ini, dalam keberadaan yang kita alami, begitu pentingnya sekali bahwa jiwa kita juga ikut turut memuji Tuhan. Jadi bukan lidah ini, bukan mulut ini yang memuji Tuhan, tapi batin jiwa kita ini juga harus turut memuliakan Tuhan. Kembali ke alam. Bahwa di sana juga kita bisa melihat tentang kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bisa melihat matahari esok bersinar, ya itu tandanya ada kebesaran Tuhan. Masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Paling tidak itu akan menghibur kita. Ketika kita membuka mata kita besok pagi, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya hari ini lagi untuk bisa dapat menikmati hidup. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diajak untuk memuliakan itu
Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini terjadi ada di dalam genggaman tangan kuasanya. Jadi karena itulah pemazmur katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya mungkin selama ini kita bisa saja memuliakan Tuhan, tapi jiwa batin kita mungkin melayang-layang kemana. Kita punya pikiran, kita punya beban, kita punya masalah dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya siapa yang tidak memungkiri itu pasti terjadi dalam kehidupan siapapun, apalagi dalam situasi kondisi kita saat sekarang ini. Jadi oleh karena itu marilah, baik hati, jiwa, batin, pikiran kita, mari kita ungkapkan itu dengan rasa syukur dan sukacita kepada kita, kepada Tuhan. Karena itulah yang memampukan kita untuk bisa dapat menghadapi, menjalani ya, kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemik yang masih tetap terus ada sampai hari ini, tetapi imun kita, iman kita ya tetap terus bertumbuh untuk terus memuliakan Tuhan, karena dialah yang boleh memimpin, menyertai kehidupan kita ya sampai hari ini. Kita boleh tetap terus mengagungkan Dia, bahwa ternyata hanya Dia sajalah yang boleh membuat kita sampai hari ini bersyukur, bersuka cita ya, di dalam Tuhan untuk mengajak seluruh hati, batin, dan jiwa kita untuk mengagungkan Dia dalam setiap nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, bahkan sampai kapanpun kita terpanggil untuk memuji Tuhan. Hai jiwaku, kalau mungkin jiwanya selama ini tidak bisa dapat tertangani dan tidak dapat terkontrol, maka pemazmur mengajak kita untuk bersama-sama dengan jiwa batin kita, mari kita muliakan Tuhan itu dengan segenap hati kita, maka Tuhan boleh berkenan untuk memberkati dan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat.
Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa syafaat kita kepada Tuhan dalam doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, tak henti-hentinya kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan yang mengatasi kehidupan kami sampai saat ini. Baik melalui peristiwa Engkau yang lahir bagi kami, bahkan ketika kami boleh memasuki kehidupan di tahun yang baru, maka kebesaran-Mu pula kami boleh dapat saksikan lewat apa yang dirasakan dan dialami oleh pemazmur, lewat ciptaan-Mu Tuhan, yang dari dalamnya kami boleh mengagungkan Engkau lewat kehidupan ini. Kami bersyukur ketika kami boleh menikmati hari demi hari, yang tentunya kami dapat lewati itu ketika Tuhan sendiri yang berkuasa atas masa waktu yang kami lalui dari hari ke hari. Tuhan yang mengatasi itu semua sehingga kami boleh dapat menyaksikan kemurahan dan kebesaran kuasa Tuhan ketika setiap saat kami boleh dapat menghirup udara di tengah-tengah alam yang Engkau jadikan bagi kami, sehingga di sana ada proses kehidupan yang terjadi lewat alam makhluk hidup yang hidupnya memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami tidak bisa dapat hidup tanpa alam yang Engkau ciptakan bagi kami. Itulah ungkapan syukur kami di hari ini ya Bapa, ketika kami boleh dapat melihat lagi kebesaran kuasa-Mu lewat alam ciptaan ini. Sekalipun kami selama ini tidak menyadari dan tidak pernah melihat dan mengagungkan kebesaran-Mu lewat ciptaan ini, sehingga melalui pemazmur ini Tuhan mengajak kepada kami untuk mengagungkan Engkau lewat ciptaan alam lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua hal yang boleh membuat kami terus mengagungkan Engkau atas hidup kami. Untuk itulah kami
kembali menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Terlebih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di sepekan minggu yang Kau karuniakan kami di tahun yang baru ini. Ya Bapa di surga, sertailah kami dengan kuasa-Mu di tengah-tengah alam yang Engkau ciptakan bagi kami. Biarlah kami tetap terus memelihara dan menjaga alam ciptaan ini sebagai bagian daripada wujud pujian, hormat, dan keagungan kami kepada-Mu yang telah menganugerahkan itu kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami membawa pergumulan hidup kami sebagai bangsa yang kalau sampai hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk alam yang kami diami sampai saat ini. Begitu banyak peristiwa dan kejadian yang menimpa kehidupan kami umat manusia di tengah-tengah dunia ini atas alam yang menimbulkan berbagai macam kejadian dan peristiwa yang tentunya mengajak kepada kami untuk menjaga alam ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, oleh sebab itulah kami senantiasa diingatkan tentang kuasa-Mu yang ada dan terjadi lewat alam ciptaan ini. Berkati bangsa kami dalam menyikapi berbagai macam hal yang terjadi sampai saat ini. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka. Mereka yang mengalami banjir, tanah longsor, dan berbagai macam badai, topan yang melanda berbagai tempat di negara kami, biarlah Tuhan senantiasa memulihkan mereka, hati dan jiwa mereka, untuk bisa bangkit dari keterpurukan yang mereka alami saat ini. Terlebih ketika saat ini bangsa kami terus memerangi COVID-19, Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, kepala-kepala daerah, biarlah Tuhan senantiasa memampukan mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik, bersama TNI, Polri, tenaga kesehatan, para dokter, para medis yang terus berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah kami bersama-sama dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga berbagai macam upaya yang kami lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini boleh terjadi oleh karena kesetiaan dan ketaatan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin dimanapun juga kami berada. Tuhan, terima kasih. Kalau perjuangan ini belum selesai, kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuasa dan kasih-Mu Tuhan terus menopang kami sehingga dengan iman percaya kami kepada-Mu bersama dengan Tuhan kami pasti akan dapat melewati semuanya ini dengan kasih sayang dan kemurahan yang daripada Tuhan. Terlebih khusus bagi gereja-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia yang dilanda oleh COVID-19 ini, berbagai macam bentuk kegiatan dan pelayanan yang hanya sebatas kami lakukan dari tempat kami masing-masing,
Biarlah semua ini Tuhan juga boleh dapat membuat kehidupan iman imun kami terus bertumbuh. Jiwa, hati, dan pikiran kami senantiasa terus tertuju kepada-Mu, ya Yesus Kristus. Kami tahu tekanan dan pergumulan ini tidak mudah untuk kami alami dan lewati bersama-sama. Namun dengan kuasa Tuhan yang terus mengatasi kami, memampukan kami untuk bisa dapat mewujudkan segala sesuatu itu bukan dengan kekuatan kami, tapi semata-mata oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terlebih di tengah-tengah persekutuan pelayanan kami, di tengah-tengah jemaat KPB Shalom, ketika kami boleh dapat melewati tahun pelayanan dan memasuki tahun pelayanan yang baru, bahkan ketika kami semua akan melakukan segala sesuatu dengan sebatas segala hal yang boleh kami persiapkan dan lakukan, biarlah Tuhan kuduskan dan berkati itu semua agar dapat menjangkau saudara-saudara kami yang haus akan kebenaran firman Tuhan yang dapat menghibur, menguatkan, dan menopang kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Terlebih bagi mereka yang saat ini bergumul oleh karena sakit, kelemahan secara fisik yang mereka alami, baik oleh karena usia lanjut, baik oleh karena sakit yang mereka derita, biarlah kasih-Mu Tuhan menjangkau mereka sehingga mereka boleh mengalami kekuatan yang baru yang hanya daripada Tuhan Allah sendiri. Untuk itu kami menyerahkan Bapak Grace Yono Santoso yang masih dalam perawatan di rumah sakit, juga untuk Ibu Laimadi, Ibu Rustiwi Harantu, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Launa Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siahininia, Ibu Parengkuan, Ibu Siahaya yang juga dalam perawatan di rumah sakit, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Penetua Tati Mariono yang juga dalam perawatan di rumah sakit, juga Bapak Jimmy Malesi. Ya Tuhan, kepada-Mu kami memohon dan menyerahkan saudara-saudara kami dalam kekuatan iman yang teguh di dalam hari-hari yang mereka boleh lalui sampai hari ini Tuhan. Semuanya terjadi oleh karena pemeliharaan-Mu Bapa. Juga kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami bahwa dalam doa kami di minggu ini, keluarga Lasamahu, keluarga Pencelangi, keluarga Inekus Wini Sitompul, keluarga Ibu Siahaya yang juga saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit, keluarga Mince Latumenten, keluarga Niko S. Laikopan, dan terlebih bagi kami semua Tuhan, di tengah-tengah kehidupan, keluarga lepas keluarga yang sampai hari ini Tuhan kami terus bergumul atas kehidupan yang kami lalui sampai hari ini. Biarlah Tuhan teguhkan dan kuatkan iman kami dalam melangkah dengan pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di tengah-tengah tekanan hidup yang terus kami alami di masa pandemi ini. Kasih sayang-Mu Tuhan, biarlah senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami semua. Bapa di surga, terlebih juga bagi kehidupan anak-anak kami dalam
pendidikan mereka yang memasuki masa belajar yang baru setelah liburan yang mereka lalui, Tuhan juga berkati, berikan semangat bagi mereka untuk tetap terus menjalani semuanya, sekalipun sebatas mereka mengikuti pelajaran dari rumah. Tuhan memberkati agar apa yang mereka juga cita-citakan dapat terwujud di dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami dalam hidup kami, di dalam kasih sayang Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Baik kami yang diberikan kesehatan sampai hari ini, diberikan umur panjang, diberikan satu tahun usia kelahiran, usia pernikahan, bahkan semua yang kami boleh alami dalam sukacita iman, kami nyatakan kepada-Mu Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Sarah Kataup, Bapak Andriko Simangungsong, Ibu Joyce Sambiring, Saudara Don Vito Murdani, dan Saudara Paulista Hatu. Tuhan, di tengah-tengah sukacita yang mereka alami di minggu ini, Tuhan, kuduskan dan berkati, karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu kehidupan yang kami alami ada di dalam berkat dan kemurahan yang daripada Tuhan. Demikian juga kami yang boleh bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan. Semua karena kebaikan Tuhan kami dapat melewati kehidupan keluarga rumah tangga ini dengan kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami kepada-Mu atas segala berkat yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, terlebih ketika hari ini kami boleh dapat lagi mengagungkan Engkau lewat alam ciptaan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Ya Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua boleh tetap layak di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepada-Mu ya Bapa. Dan janganlah kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak kuasa dan berkat-Mu yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Karena hanya kepada-Mu lah ya Tuhan, kami terus berharap, bersandar, dan bergantung atas segala hal yang kami jalani dalam kehidupan kami di sepekan ini. Sambut dan dengar doa ini, ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Diberitahukan bahwa pelekat Gerakan Pemuda GPB Shalom DKI Jakarta telah mempublish program podcast yang berjudul Pod Shalom. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat online. Demikian untuk diketahui segenap warga jemaat. Program Morning Call dan Night Call. Diberitahukan kepada warga jemaat GPB Shalom DKI bahwa Majelis Sinode menayangkan program yang berjudul Morning Call dan Night Call. Setiap pagi pukul 5 dan malam pukul 20. Melalui kanal YouTube GPIB dan juga melalui aplikasi Play Store Android dengan bernama Radio GPIB. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat online, demikian untuk diketahui segenap warga jemaat. Untuk beberapa warta jemaat dapat kita lihat di dalam tayangan berikut ini.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam format PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu pertama sesudah Epifani. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dengan tetap setia untuk menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.